Oke guys, welcome back to my channel Ede Hermawan guys. Oke guys, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat kamera Android menjadi seperti iPhone guys. Di sini sangat gampang sekali guys, tinggal kalian ikuti sampai dengan selesai guys. Oke guys, untuk lebih lanjutnya langkah baiknya yang belum subscribe di subscribe dulu channel Ede Hermawan guys. Oke guys, terima kasih guys, langsung saja kita ke tutorialnya guys. Selamat menonton. Oke guys, pertama-tama kalian membutuhkan satu aplikasi ya. Di sini saya akan sertakan di bawah deskripsi ya guys ya. Tinggal kalian langsung saja install guys. Aplikasinya ini guys, tinggal kalian install ya guys ya. Ini aplikasinya cuman berapa mega ya guys ya? Kurang lebih ini 5 mega guys. Sungguh kecil sekali guys, sangat kecil dan ini sangat tidak menguras memori ya guys ya, seperti itu guys. Oke guys, jika kalian sudah install aplikasi ini, tinggal kalian buka saja guys, seperti ini guys. Nah ini tampilannya ya guys ya, keren banget guys. Oke guys, jika kalian seperti ini tinggal tap izinkan saja guys. Nah ini kalau kalian mengalami hal seperti ini, itu kalian pergi ke pengaturan ya guys ya. Kita pergi ke pengaturan untuk mengizinkan aplikasinya ya guys ya. Oke, di sini saya menggunakan HP Vivo guys. Nah gulir ke bawah seperti ini, kemudian klik aplikasi ya guys ya, kemudian klik terpasang. Nah setelah itu cari aplikasinya guys, kamera ini guys, aplikasi yang tadi sudah diinstal ya guys ya. Kemudian diizinkannya kalian klik, dan di sini kalian klik ya 4 kali di sini, 4-4 nya seperti ini guys, sampai dengan lonceng ini guys yang biru ini, tanda biru ya. Jika sudah, tinggal kalian kembali saja ke aplikasinya guys. Kita pergi ke aplikasinya seperti ini ya guys ya tampilannya. Kemudian tinggal kalian klik start saja guys, kalian klik start seperti ini guys. Nah ini no saja guys untuk lokasinya ya. Nah lihat guys, keren. Coba ke arah sini guys, ini nanti guys ininya harus dinyalain dulu guys biar agak terangan ya. Ini saya lagi di kamar guys. Nah tampilannya seperti ini guys, keren. Ini guys kita coba ya guys, klik fotonya ya, kita coba fotonya. Oke guys, coba kita lihat guys. Nah ini guys hasilnya guys, keren banget ini asli guys, sangat jelas sekali ya guys ya. Coba di sini saya akan ini guys tampilannya. Oh ternyata yang berubah ininya guys, bulat-bulatnya ya, tombol fokusnya ini bisa kalian lihat ya. Nah seperti ini guys. Nah ini kalau mau zoom in seperti ini guys, berapa kali lipat? Oh, 4 kali guys. Cukup lumayan lah, keren guys, mantap. Ini seperti iPhone guys sekarang, tampilan kamera HP nya guys, dari kamera Android menjadi kamera iPhone guys, rasa iPhone seperti ini guys, keren. Oke guys, untuk tutorialnya sampai di sini guys. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe guys. Bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah guys. Oke guys, terima kasih guys.